itu bisa masuk. Gelas kosong itu berarti siap, ya, siap catatannya, siap pikirannya, siap apanya semuanya, siap menyimak, kemudian dicatat. Yang pertama harus kalian lakukan ketika kalian mau nge-vlog itu kuasai materinya terlebih dahulu. Misalnya kalian mau ngomong apa, gitu ya. Dan kalau umpamanya kalian nggak bisa paham, maka kalian harus tuliskan dulu apa yang mau dikatakan di vlog tersebut. Tulis dulu, oh nanti saya mau ngomong kayak gini, kayak gini, kayak gini. Setelah itu dihafalkan ininya, apa itu namanya, naskah tersebut. Itu saya biasanya kan nge-vlog di Tribun News. Ini contoh, contoh saya nge-vlog nih. Ya. Ini kan biasa aja, handphonenya kan biasa aja gitu. Ininya tuh direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pesantren Darul Falah Cimenteng Subang bersama dengan santri-santri yang ada di sini. Suasana di pesantren ini sangat luar biasa, udaranya sangat sejuk sekali. Dan pada saat ini tengah berlangsung kuliah umum bersama dengan Bapak Pengasuh dan Bapak Ketua Yayasan Ustadz Agus Maulana. Baiklah, saya akan bertanya ke salah satu santri yang ada di sini. Nah, ini siapa? Mbak, siapa namanya? Siapa? Ah, Imro'atul Hasanah. Imro'atul Hasanah kelas berapa? Kelas 7A. Kelas 7A. Imro'atul Hasanah, kalau nanti sudah keluar dari pondok ini, cita-citanya apa? Jadi guru. Jadi guru? Guru di mana? Di mana aja ya? Kenapa ingin menjadi guru? Karena ingin mencerdaskan. Ya, mencerdaskan orang lain. Nah, ini Imro'atul Hasanah kelas 7A bercita-cita ingin menjadi guru. Tentunya santri-santri di sini ingin memiliki cita-cita yang lebih tinggi lagi atau memiliki cita-cita yang ingin bermanfaat bagi orang lain. Benar tidak? Itulah pemirsa, reportase saya bersama dengan santri-santri dan santriwati di Pondok Pesantren Darul Falah Cimenteng Cirebon. Sekian, Cirebon. Cirebon ya. Pesantren Darul Falah Subang. Sorry. Pesantren Darul Falah Subang karena saya lupa tadi gitu kan. Mari kita doakan semoga pesantren ini terus maju dan berkah terus dan semua yang ada di sini sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.